Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Kuli Jaya. Dan pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian, yaitu tentang mesin cuci front loading LG. Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya, saya ingin mendoakan kalian semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan rezekinya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini, dan semoga hari kalian menyenangkan. Berikut adalah pertanyaan yang dikirimkan ke saya melalui WhatsApp. Ada copot nih mas, gara-gara kalau ngeringin dia gerebek-gerebek gitu, goyangnya parah. Iya. Tolong dibenerin ya mas, masih garansi kan? Masa mesin cucinya kayak gini sih? Udah dikasih alas juga, masih aja gerebek-gerebek. Minta tolong ya mas. Ini bukan kesalahan mesin cucinya teman-teman, tapi karena mesin cucinya belum diinstal. Bagaimana cara menginstal mesin cucinya? Baut yang ada di belakang mesin cuci itu, yang ada hitam-hitamnya itu karet itu semuanya harus dilepas. Totalnya ada 4 buah baut ya, jadi kalian harus melepas semuanya. Pak, udah beres. Nih, mesin cucinya udah oke, udah bagus. Ya kan? Udah semua. Cuman saya lupa nyopotin ini. Nyopotin ininya lupa saya. Ya, oke. Sip. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel YouTube Kuli Jaya. Mudah-mudahan bermanfaat ya videonya ya untuk kalian semua. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam video, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.